Ukti maju ke depan, salah satu putra terbaik Kabupaten Banyumas, Tono dengan nomor 4, nomor 5 Dahi, 18 Gomi, 15 Isop, 8 Koko, 17 Mai, 3 Tek. Itu laku. Wah, kali ini sedang saling bercakap tangan. Kedua kesebelasan nampak dengan jersey merah dengan kombinasi hitam berada di sebelah kiri wasit. Jalur perbalingan. Nih, Purbaliga melawan Purwokerto. Purbaliga merah, Purwokerto biru dongker. Bakat Satwa, kali ini Koko, kapten kesebelasan dari Putra Kuda, juga sedang bersama dengan Topin tentunya, melaksanakan barusan capoin tos untuk menentukan tempat dan juga bola. Dan kali ini dari Senius berada di sebelah utara, sementara dari kesebelasan Putra Kuda, pada sore hari ini berada di sebelah selatan. Sedeng wae sepas kok. Ini berasa. Tobat kopak banget yo. Apa kok masuk? Sering ada kena. Ketua kesebelasan dari Putra Kesebelasan dari ini tentunya untuk keselamatan dan kemenangan mereka. Tapi yang namanya sepak bola pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan mereka tentunya dua-duanya ingin menang, sehingga pertandingan tentunya akan berlangsung sangat ramai, sangat seru. Pada itu buat anda yang masih di rumah, segera saja ada datang. Seperti biasa Mei berdoa. Turnamen Kasus Cup 2023. Susukan Kecamatan Subang Kabupaten Banyumas dalam setiap bola kali ini. Pertama akan bisa satu oleh pemain nomor punggung ngatik banget dari jadi 14 nampaknya Agus. Oh, Trimpi nampaknya yang baru saja melakukan penjangan namun masih dapat ditangkap oleh Trimpi dan kali ini tak tolo umpan ke depan kota masih dapat dihentikan oleh pemain belakang dari Genius ini. Kembali ada Bayu Eko di sana, masih gerak itu saja Bayu ke depan umpan melebar saja Agus ada di sana ke depan. Ada dua orang pemain pertama Agus kali ini ulang dikuasai Agus kali ini dikurang dari Genius ini berlaku ke depan satu orang pemain namun kacat-kacatnya oleh Koko dan kali ini berikan ke depan saja Mai kali ini berputar dia gerak itu ke tengah saja bocap yang dituju masih menguasai bola umpan melebar saja ada di sana namanya Babu masih kita lihat saja ke tengah saja ada di sana namanya Koko berpunggung 32 api lebar kecil menembaknya masih menguasai bola kali ini kembali umpan melebar tambah juga oleh Asyik Bayu dijuali oleh Barbeton Genius ini. Bayu kali ini, Bayu lanjutkan juga ada nampaknya Atut yang dituju. Namun nampak yang kandang oleh pemain-pemain dari Putra Kuda ini. Dan tengah-tengah masih bola dijuali oleh Jati. Yang kematia, Koko kali ini kembali berikan pada Baktono. Masih Baktono menguasai bola ke depan saja. Ada Klemi kali ini, gerak tubuh saja berkata pemasuknya dengan Koko ini namun gagal dapat dihentikan. Kali ini kata oleh Kasi masih umpan melebar saja dikuasai lagi kembali melebar. Dan karena Ikon kali ini masih menguasai bola dan tengah saja kembalikan lagi cepat maksudnya nomor 28 namun lemparan ke dalam lakukan juga Tony nampaknya Tony
kembali ke tengah, pasti kuasai bola kali ini baik. Umpan oleh tercetak kiri luar lapangan, keluar dari karangnya, mengamankan daerahnya tentunya di awal sini. Tangkap tiga bola, kita lihat Ayub dan sudah berangkapi kanannya Juliawan. Tunggu datangnya bola, dan saja pada Uki kali ini. Tetap mengamankan bola, kiper empuh ya mau. Tapi kulirkan saja pada Tono, dikumpul dari putra-putra ini. Tono kali ini menguasai bola dia, Ayub dan ketika bola diganggu oleh pergerakan lawan. Masih Tono dapat menyelamatkan daerahnya dan kembali serangan dari sini ini. Pelanggaran apakah baru saja dilakukan oleh pemain dari Putra Kuda terhadap yang mendadak Wite apakah dari berapa puluh tahun ini Wite yang ditemen ya mon Wite apa sih apa? Kapok ya randu ya Wite ini penuh sejarah tribun bersiap-siap tribun oh kapar pada kapaknya dikiratin Tono berkata dengannya dan kali ini baik dia temannya umpan oleh Tertoja masih kontrol dan kena kapu kembali terjadi dua yang sangat berat antara dua pemain Harus dan juga 21 Ali ini lestaran ke dalam Intok kali ini bersiap-siap dia Intok siapa yang dituju masih kita nantikan berdekat saja masih gerak ke sekitar Ate dapat Harus kali ini menguasai bola Bayu Bangkalo sudah bola keluar dari arena pertandingan lestaran ke dalam tentunya Intok kali ini back kanan yang sangat kuat ini Intok lakukan juga Ate yang sudah dituju tadi Ate dirimkan umpan maksudnya namun bola mengenai salah seorang bantan pemain dari Sebu ini tendangan keburu tentunya di sebelah kiri dari bawah kali ini bersiap-siap main sekuk Sukuhu main pemain berambut hilang kali ini bersiap-siap menghadapi bola melakukan tendangan keburu ini main kali ini kita saksikan melayukan sudah lemes deh nilai lo yo orang nengkaki kuat untuk orang pas nengkaki kuat pas siapa kesimbangannya ya shootingan nih orang seru tapi angel nih penaltian kita kayak nemu kali ini tegangan dalam bersiap lebih kali ini yang akan melakukan tegangan dalam lakukan kita melintas baru tengah tampak-tampaknya oleh Bayu Eko ini Ayu dan juga Mai dapat berebut Ako Maro kali ini dan kembali ini Otis kesah sama dia kurang termatasi Ako kali ini masih menguasai bola Toko di sana Ako Eko melompat lagi Ako di sana kembali turun ke belakang Semi kali ini masih gerak lebih saja wakai bola lagi para pemain dari Putra Bisa ini kembali turun ke belakang dan kali ini bersiap berikan umpan Ako di sana apa yang kedel loh ya Bayu rapat banget rame ya ramai yang simbol.
Pemain perancut bulu ini dan